Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur. Ini suasananya sudah menjelang maghrib nih dulur. Jadi dulur begini dulur. Ini ada ulasan dulur ya. Ulasan singkat saja bahwa bagaimana membuktikan si anak ini berdasarkan akte kelahiran. Jadi ceritanya ini orang tuanya itu menikah zaman dahulu, terus anggap saja tahun-tahun 70-an lah, jadi belum ada administrasi kependudukan. Kalau administrasi pendudukan kan seperti dulur mungkin tahu ya, itu undang-undang nomor 23 tahun 2006, terus diperbaiki undang-undang nomor 24 kalau tidak salah tahunnya sekitar tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Jadi undang-undang 23 tahun 2006 diperbarui lagi menjadi undang-undang tahun 24 tahun 2013 ini tentang administrasi kependudukan. Jadi sejak tahun 2006 itu dianggap administrasi kependudukan itu sudah mutakhir lah, sudah tercatat lah. Makanya kalau dulu kan masih rancu, masih kacau. Jadi untuk akte kelahiran anak, kematian dan lain sebagainya, pernikahan itu belum sampai, pencatatannya belum sampai setertib sekarang, seadministratif sekarang. Jadi untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan itu dianggap sah, bahwa si anak ini merupakan anak bintinya daripada orang tuanya, itu memang untuk tahun-tahun sekitar tahun 70 memang susah, apalagi orang tuanya sudah meninggal, sudah bercerai dan tidak bisa ditemukan lagi ya. Sedangkan si orang ini, anggap orang ya, mau menikah, dia kan harus tahu binnya juga, harus tahu bintinya juga. Nah, untuk mengetahui bin dan bintinya itu perlunya yang namanya asal usul anak. Jadi untuk asal usul anak itu sifatnya permohonan kepada pengadilan, terutama kalau muslim itu pengadilan agama. Jadi dulur mengajukan permohonan asal usul anak untuk membuktikan bahwa si anak ini memang, atau si orang ini memang hasil perkawinan yang sah. Padahal undang-undang perkawinan kan tahun 74, sedangkan si orang tua menikahnya tahun 70, anggap saja tahun 70. Itu kan belum ada administrasi KUA, pencatatan, catatan sipil dan lain sebagainya yang mengesahkan, mencatatkan suatu perkawinan. Ada juga sih KUA yang sudah berdiri, tapi tidak semua rata seluruh Indonesia. Jadi sekitar tahun 74, sejak diundangkan undang-undang perkawinan 1 tahun 74, itu baru ada namanya pencatatan-pencatatan, dan itu sifatnya administrasi tidak merata. Nah, jadi untuk bisa, dulur bisa mengajukan yang namanya isbat, bisa mengajukan yang namanya asal usul anak juga bisa. Terus tata cara untuk mengajukan asal usul anak ya seperti biasanya ya, pengajuan permohonan asal usul anak. Dulur bisa datang ke pengadilan setempat yang terdekat untuk mengajukan permohonan asal usul anak. Biasanya kalau asal usul anak mesti ada saksi, terus ada KSKK, terus ada KTP, ada mungkin kartu-kartu dokumen-dokumen orang tua yang sesungguhnya, yang kira-kira bisa sebagai acuan alat bukti dan lain sebagainya. Jadi perlu saya garis bawahi itu lho, untuk sahnya suatu perkawinan memang kalau orang tua yang kelahiran atau pernikahan tahun 70 itu biasanya memang harus benar-benar jelas binnya siapa, bintinya siapa. Jadi dengan cara itu tadi, mengajukan asal usul anak ya. Saya kira itu cukup singkat, dan perkawinan itu tetap sah di mata agama. Ada ijab, ada kubul, ada wali-walinya juga melalui tadi asal usul anak tadi, sudah penetapan itu sebagai acuan untuk mengajukan pernikahan secara sah, walinya itu tadi, karena bin dan binti itu diperoleh dari asal usul anak tadi.
Saya kira cukup sekian. Ini singkat, ini padat, tapi membawa manfaat pengetahuan bagi dulur-dulur semua. Oke dulur, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan lonceng. Salam Pojok Hukum.